warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Lur. Hari ini adalah tanggal 17 bulan 7 ya. Artinya buah yang ada di belakang ini adalah PPKS Simalungun genap berumur 5 tahun. Nanti bulan Agustus dia akan genap berumur 6 tahun. Jadi saya dapat melaporkan bahwa produksi PPKS Simalungun saya selama umur 5 tahun, karena tahun tanamnya di bulan Agustus tahun 2015, maka sekarang adalah genap dia berumur 5 tahun ya. Bulan Agustus nanti genap berumur 6. Berarti produksi yang dapat saya laporkan, produksi selama umur 5 tahun ini, kita bisa laporkan bahwa kita telah mengeluarkan buah dari lahan 4,5 hektar itu 134 ton, 187 kilo ya. Nanti tabel produksinya akan saya lampirkan di video di bagian akhir ya. Dibagi dengan 4,5 ya, 134 dibagi dengan 187. Ini perkiraan ya, Bro. Karena apa? Produksi ini kan kita belum tahu berapa beratnya. Kalau yang trip bulan Juli awal panen, kita dapatnya di 4,6 ton ya, 4,6 ton. Jadi dengan jumlah janjang 400 buah, yang ini jumlah janjangnya 390. 390 janjang, udah dua trip ya, ini satu trip. Jadi 390 janjang trip panen ini dikali dengan BJR yang bulan lalu, bulan Juni, itu adalah 11,9 kilo BJR kita. Berat janjang rata-rata, atau biasa disebut dengan RBT. Rata-rata beratan dan di bulan lalu itu adalah 11,9 kilo ya. Jadi 390 janjang dikali dengan 11,9 kilo itu adalah 4,6 ton ya. Jadi kalau 4,6 ton trip panen ini dengan panen trip yang awal bulan Juli ini juga 4,6 ton, maka kita dapat panen di bulan ini 9,2 ton per bulan untuk luasan lahan 4,5 hektar. Nah, mudah-mudahan perkiraannya sesuai ya, Lur ya. Nah, jika kita berpatokan dengan perkiraan bulan ini dapat panennya 9,2 ton ditambah dengan produksi dari bulan Agustus tahun 2020 sampailah ke bulan Juli 2021 ini, maka total produksi PPKS Simalungun selama umur 5 tahun adalah 134 ton, 187 kilogram. Maka kita bagi dengan luasan lahan ya, Lur ya. Luasan lahan kita adalah 4,5 hektar. 134,187 dibagi 4,5 HA itu sama dengan 29,8 ton. Jadi ya kita genepin lah ya, Lur ya. Ke 30 ton per hektar per tahun. Alhamdulillah, Lur. Ngopi dulu, Lur, biar enak cerita. Ah, panas. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa tabel produksi yang pernah diteliti oleh pihak PPKS, bahwa untuk PPKS bukan untuk PPKS Simalungun ya, pada umumnya lah ya, bahwa produksi perkiraan di lahan kelas S3 ya Mi, coba lihat lahan S3 itu maksudnya berpasir keputihan begitu, itu menurut Pak Akmal Agustira itu golongannya di lahan kelas S3 ya. Nah, itu untuk tabel produksi di PPKS pada umur 5 tahun jenis lahan kelas S3 seperti itu hanya 15 ton. Sementara untuk di lahan kelas S2-nya sekitar 17 ton ya per hektar per tahun produksi selama umur 5 tahun. Sementara kita dua kali lipatnya, Lur. Alhamdulillah ya, begitulah berkat kita tidak sayang-sayang untuk memumpuk dan merawatnya dengan baik ya, sesuai SOP yang dianjurkan oleh Balai Benih PPKS. Makanya teman-teman tetap harus semangat ya. Ketika kita sudah untuk apa menanam benih unggul kelapa sawit, maka usahakan perawatan dan pemupukannya juga harus yang sudah
disarankan oleh mereka, PPKS. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih berkebun sawit. Yang susah itu adalah melakukan konsekuensi, melakukan pemupukan dan perawatannya sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, itu lur. Demikian dulu lur ya. Yang bisa dapat saya laporkan bahwa alhamdulillah prediksi produksi PPKS Simalungun saya selama umur 5 tahun ini adalah 29,8 ton atau kita genapkan menjadi 30 ton per hektar per tahun. Semangat terus lur melawat benih unggulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lur. Mas kopi mas. Thank you.
Nah, nyai.